Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, salah satu desa yang melakukan pemilihan BPD secara langsung. 7 dusun di desa tersebut masing-masing memilih salah satu calon untuk ikut sebagai anggota BPD Desa Tanah Merah periode 2020-2026. Menurut PJ Kepala Desa Tanah Merah, Fauzi Andayu, pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanah Merah baru kali ini dilakukan secara langsung dan warga menyambut baik pemilihan secara demokratis tersebut. Pemilihan BPD yang dilakukan di Desa Tanah Merah ini dilaksanakan secara demokratis. Kita melakukan asas pemilihan langsung melalui perwakilan dari setiap dusun. Nantinya perwakilan setiap dusun ini akan dipilih oleh masyarakatnya secara langsung. Selama ini pemilihan BPD yang saat ini dilakukan pernah berlangsung atau? Pemilihan BPD yang dilakukan saat ini baru pertama kali dilakukan secara langsung. Jadi alhamdulillah antusias masyarakat pun sangat lumayan lah. Ketua Panitia Pemilihan Ahmad Setia Bakti mengatakan pemilihan BPD secara langsung oleh warga dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemilihan BPD Desa Tanah Merah hari ini alhamdulillah telah terlaksana dengan sukses dan sangat antusias sekali diikuti oleh masyarakat Desa Tanah Merah karena dari tahun-tahun sebelumnya, baru ini pertama kali kita laksanakan di Desa Tanah Merah ini pelaksanaan pemilihan anggota BPD secara langsung yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang memiliki hak suara berdasarkan DPT di Desa Tanah Merah. Dan mudah-mudahan ini bisa kita tularkan ke seluruh desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Batubara sehingga pemilihan BPD itu dapat benar-benar terbuka, menghilangkan kesan memilih secara tidak langsung dan menghindari riak-riak yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Pemilihan ini apakah memang betul-betul ada payung hukumnya? Pemilihan ini berdasarkan Permendagri. Pemilihan ini ada dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, pemilihan dilaksanakan secara langsung yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang memiliki hak suara dan yang kedua adalah dengan perwakilan dari masyarakat di setiap dusun. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.